ceria dan tentunya semangat. Oke, biar tambah semangat anak-anak KBB semuanya, Bunda Sri mau ajak bernyanyi dulu ya. Oke, kita hitung sama-sama. One, until three. One, two, three. If you're happy and you for me, say okay. Okay. If you're happy and you for me, say hooray. Hooray. If you're happy and you go and you really want to show. If you're happy and you for me, say okay. Okay. Hebat semuanya. Okay, good. Siapa yang hari ini sudah tidak sabar ingin bermain dengan Bunda? Ya, oke. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, tepuk doa. D O A Hap. Jika berdoa, hap tanganku diangkat. Hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Membaca syahadat. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Utusan Allah. Membaca doa sebelum bermain dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, karena anak-anak KBB semua sudah berdoa dengan hebat, Bunda Sri akan memberitahu kegiatannya hari ini. Hari ini kita akan membuat wayang orang. Ya, sebelumnya kita siapkan bahan-bahannya dulu ya anak-anak. Yang pertama ada lem. Yang kedua kita siapkan gunting. Dan yang ketiga ada worksheet. Ya, di sini Bunda Sri memegang worksheet. Ada gambar seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dan di sebelahnya ada sepasang baju untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang akan kita pasangkan nanti. Tetapi gambar yang Bunda Sri pegang ini belum digunting ya anak-anak. Nanti di rumah bisa minta tolong kepada ayah bunda dan mama papa untuk menggunting. Sekarang Bunda Sri akan mengambil satu gambar wayang seorang anak. Bunda Sri mau tanya, yang Bunda pegang ini gambar anak laki-laki atau perempuan ya? Ada yang tahu? Ya, good. Yang Bunda pegang ini adalah gambar seorang anak laki-laki. Ya, sekarang Bunda Sri akan mengambil satu gambar lagi. Yang Bunda Sri pegang ini adalah gambar seorang anak laki-laki atau perempuan ya? Ya, yang sedang Bunda pegang ini adalah gambar anak perempuan. Nanti kita akan memasangkan bajunya ya anak-anak. Oke, sekarang Bunda Sri akan mengambil gambar anak laki-laki terlebih dahulu. Oke, yang kedua Bunda akan mengambil bajunya. Ya, Bunda Sri sekarang mau tanya, apakah baju yang Bunda Sri pegang ini cocok untuk dipasangkan kepada anak laki-laki? Sepertinya kurang cocok ya anak-anak. Oke, sekarang Bunda Sri akan mengambil baju yang satunya. Ya,
apakah sudah cocok bajunya? Ya, good. Baju yang Bunda pegang ini sepertinya sudah cocok untuk dipasangkan pada wayang orang anak laki-laki. Sekarang kita ambil lem. Kita ambil lem secukupnya. Oke. Memasangkan pada gambar wayang orang anak laki-laki. Ya, kemudian akan kita tempel pada gambar anak laki-laki. Ya, seperti ini anak-anak. Oke, yang kedua Bunda akan mengambil gambar wayang anak perempuan. Bajunya. Bunda tanya, bajunya apakah cocok untuk dipasangkan kepada anak perempuan? Ya, good. Bajunya sudah sesuai untuk dipasangkan pada wayang anak perempuan. Oke, sekarang kita ambil lemnya. Ya, nanti bajunya akan kita pasangkan pada wayang orang anak perempuan. Ya, seperti ini. Alhamdulillah, sudah jadi wayang orangnya anak-anak. Ini adalah wayang orang anak laki-laki, dan yang memakai baju warna merah adalah wayang orang anak perempuan. Oke, anak-anak jangan lupa ya, setelah kita selesai bermain, kita bereskan perlengkapan yang telah kita gunakan tadi. Ya, hari ini anak-anak semua hebat mengikuti kegiatan membuat apa ya tadi ya. Ya, kita membuat wayang orang. Ada wayang anak laki-laki dan ada wayang anak perempuan. Kemudian kita tadi memasangkan baju untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Oke, kegiatan hari ini Bunda Sri cukupkan sekian dulu ya anak-anak. Tapi sebelum Bunda tutup, Bunda mau berpesan kepada anak-anak semuanya. Yang pertama, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Yang kedua, minum air putih yang banyak. Dan yang ketiga, jangan lupa sholat berjamaah dengan ayah bunda di rumah. Dan kita berdoa semoga pandemi segera berakhir ya anak-anak. Oke, anak-anak semuanya hebat hari ini. Good. Karena di teladan itu semua anak hebat. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, sikap berdoa, hap, tangan diangkat, hap. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan anak solih-solihah. After this study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnas tiba'a wa arinal batila batila warzuqnas tiba'a. Amin. Oke, let's greeting. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.